Hello everyone, we are from Group 9 and we would like to review the article about the language style of Joko Pinurbo in Musim Panas and Suratkal. Here I am, Arafina Hari, and my friends Koirunisa and Kamila Eka. This journal discusses Joko Pinurbo's language style in the poetry with the title Musim Panas and Suratkal. The researcher chose to discuss poetry because poetry contains various contexts and meanings that are interesting to discuss. Jadi, peneliti tertarik untuk membahas puisi dikarenakan puisi memiliki banyak gaya bahasa, mengandung berbagai konteks dan makna. Selain itu, peneliti memilih untuk membahas dua puisi tersebut dikarenakan jarak atau rentang waktu kepenulisan yang jauh. Peneliti ingin melihat adakah kesamaan atau beberapa perbedaan antara kedua puisi tersebut. This paper aims to compare the language style used by Joko Pinurbo in the poetry Musim Panas and Suratkal using stylistic theory. This research is qualitative descriptive study where the data source used in the study is written data source. The data analysis technique in the study was to analyze the sound style, word style, sentence style, and figure of speech in both poetry. This article, the researcher took two poetry to be compared. Dimana peneliti ini mengambil kajian gaya bahasa stylistik dengan mengcompare dua sajak karya Joko Pinurbo, yaitu Musim Panas dan Suratkal, karena rentang waktu yang jauh. Jadi menurut kami ini adalah suatu kekuatan di mana pada previous researcher ini belum diambil, yang mana mereka hanya meneliti stylistik dari satu karya sastra saja. Kemudian kekuatan dari artikel ini adalah peneliti mengkategorikan language styles secara spesifik, di mana ia menspesifikkan menjadi sound style yang dimana itu terdapat assonance, aliterasi, dan kakofoni. Kemudian ada diction style, kemudian ada word style dimana ada morphology, semantic, and figurative language, which is dibagi lagi menjadi personification and metaphor. Dan yang terakhir adalah sentence style. Jika dibandingkan dengan analisis stilistika puisi yang Anda lihat di screen, artikel review oleh Faradila Nurbaiti ini memiliki kekuatan. Secara keseluruhan, jurnal tersebut sudah bagus ya. Tapi ada satu hal yang perlu disorot, yaitu mengenai metode penelitian yang ada di jurnal itu. Dalam jurnal hanya ditulis dalam satu paragraf yang kurang fokus. Jadi akan lebih baik kalau peneliti bisa membuat subbab tersendiri untuk metode penelitian seperti penelitian yang ada dari Muhammad Faizun 2020, sehingga nanti tidak hanya menjelaskan ini termasuk penelitian apa, tetapi juga ada penjelasan langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan penelitian ini. In sum, we really appreciate this research and its finding. However, akan lebih baik lagi kalau penelitian ini bisa menambahkan latar sosial budaya terhadap dan apa pengaruhnya terhadap gaya bahasa yang digunakan penulis pada saat itu, seperti penelitian dari Fitriah 2016. Di sana tidak hanya membahas gaya bahasa yang digunakan, tapi juga latar sosial budaya penulis dan apa pengaruhnya terhadap gaya bahasa yang digunakan saat itu. Jadi penelitian dari Faradila ini akan lebih menarik lagi, tidak hanya membandingkan dua karyanya ya, Joko Pinurbo yang berbeda waktu dari masa lampau dan juga masa sekarang, tapi juga membahas latar sosial budayanya. Jadi akan terlihat apakah gaya bahasa yang digunakan pada masa lampau dan masa sekarang itu berbeda, apakah karena pengaruh sosial budaya dari si penulis pada saat itu, baik masa sekarang maupun masa lampau.
Alright, so that's all the review articles from our group. Di sini kami juga menyediakan referensi yang kami gunakan dalam menganalisis strength, weakness, dan juga pandangan kami terhadap artikel oleh Faradila Nurbaiti yang menganalisis tentang gaya bahasa dari puisi karya Joko Pinurbo yang berjudul Musim Panas dan juga Surat Kau. Thanks for watching!